Atau ibu-ibu, ndak ke mana emang? Ayo darah ke Banten. Tuh sholat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sholat tuh. Atuh henteu tukang bis, supir eleh kunu kiban. Ai batur neuk salat mah cicing bae teh supir. Ai jelema neuk kieu, pir teu kuat hangkeun jasa eureun. Eleh ku kieu mah pan. Teu salat. Ayeuna diganti ku ibu-ibu. Subuh lari maraton. Isuk-isuk orang babat make training meni nyepret. Salat subuh henteu si beungeut tong. Make calana ngetat. Bajuna you can see. Bukelek amalaya. Widi. Harupna ambul-ambulan. Widi. Make sepatu Nick Renning. Ngerti tuh? Jeli ditutup ku headset. Sakalian menjarami tutupan dalam. Woi hebat jasa. Sholat nanti. Woi subuh lari maraton. Lari dak lari jantung sehat. Ngalewatan ke pesantren. Ayak kiai ke cicing. Kiai olahraga dong jantung sehat. Pan kiai ge sarua jelema. Kieu kiai. Kiai jantung sehat. Jeuk kiai jantung sia sehat. Jantung aing coplok. Lari maraton. Woi sehat. Jeuk saha sehat. Jeuk saha eta lari mantak sehat. Jeuk saha. Sholat juga bikin kita sehat. Berapa gerak yang kita lakukan ketika sholat subuh. Apalagi lamun penting urang sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafila talak. Kudang ti penting sholat tahajud. Osok tara. Osok tara. 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 Ibu-ibu osok tara. Hudang osok tara. Oh osok eh hudang mah. Nah neta hudang. Kiih doang. Mata mah perum keneh bang. Salah kina ndek kiih. Pamajingan ndek kiih. Mata perum kabeh. Pas waktu kawes ngedak gua. Pus. Cek salah kiam. Goblok sian goblok. Pak goblok goblok bang. Jantung sehat sehat. Cek sehat. Olahraga dah bikin jantung sehat, bikin panjang umur, cek saha panjang umur. Lamun olahraga mantap panjang umur, moal ayah penjaga gawang Persela Lamongan keur main bola modar. Tuh. Bener teu? Cina olahraga mantap panjang umur. Eta penjaga gawang kena rahang aja pae di lapangan bola. Ditanya mul ku malaikat, moal ditajong langsung. Sia deu. Ayo. Cina mantap sehat. Oh dak, kamu tak sehat mah jadi dokter. Dokter menyahu pantangan sehat dokter mah. Belum tentu. Ada dokter OZ yang di Trans TV kemarin meninggal dunia. Katanya dokter. Umurnya panjang. Enggak ada jaminan. Dokter OZ umur 29 tahun. Rumahnya mewah, mobilnya hebat-hebat, cakep-cakep. Waktu napai-napai. Mantakan kita tidak ada jaminan. Kamu bakal hidup 5 menit, 10 menit lagi. Enggak ada yang jamin. Mantakan urang kudu daek ibad, urang kudu daek sol, urang kudu daek ngamulyakeun yatim. Sedih lamun poe yatim, bener teu? Eta di Lombok teu saeutik jelema anu jadi yatim. Kemarin tuh, baru kemarin atau baru tadi di Karang Tengah ada terjadi pembunuhan bayi. Balita, masya Allah, batur mah hayang boga orang, siapa boga orang di paehan. Eta bakal nuntut mual asup ka surga jeung manukos kitu. Budak mah teu salah, nu salah kolotna. Ketika kalian teu mampu berhubungan badan di luar nikah, kalian tidak mau bertanggung jawab dosa. Ketika kalian mau melahirkan, silakan melahirkan. Kalau kalian tidak cukup biaya, minta banyak orang. Jangan sampai mereka meninggal dunia bahkan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nyawa sia-sia, batur hayang nempo alam dunia. Bayi tidak salah. Yo loba ibu-ibu ka hade.
titip anak, lihat si Kanan. Nabi Nuh, Nabi 10 Muharram, dia selamat dari kapalnya, itu pada tanggal 10 Muharram. Kanan, anaknya, ketika Nabi Nuh naik kapal, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Kanan, sini naik ke kapal, kita berangkat bareng. Nah, cekan, embung, aing mau naik. Nak naik ke kapal, nak naik. Lawan gunung bae aing mah. Mau naik kapal, mana halorok dia ayah cai segala. Nuh edan bawa, tuh ngomong ke kolok nuh edan segala naon. Cek dan cek Nabi Nuh naik, bakal terkeram, bakal keram, bakal terjadi banjir. Kanan embung naik ke luhur gunung, ingat, itibar buat kita, orang tua banyak. Tahajudna rajin, sholat duhana rajin, anaknya nyungsep di kecomberan ke mabuk. Bener tuh? Awas, Indonesia darurat narkoba. Bahkan Pagedangan, Legok, Cisauk ini darurat narkoba. Narkoba disatukan dengan apa? Dengan permen, dengan brownies, dengan macam-macam tek-tek yang bengek segala ayah. Mana yang jadi incaran? Mereka anak-anak muda. Padahal kita tahu, Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Kalian ini pimpinan nanti. Kalian pimpinan semuanya. Presiden bakal habis masa jabatannya. Kalau bukan kalian, siapa yang memimpin negara ini? Kalau dipimpin sama orang yang gak mertabat, gak mengerti akhlak, gak mengerti pendidikan, mau kemana dunia ini? Mau kemana Indonesia ini? Indonesia punya logo, Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Negara yang gemah ripah loh, jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Lah, aing keluar Jawa nata. Indonesia disegani sama dunia, disegani sama Asia, tapi sekarang coba kalian ini calon-calon pemimpin bangsa, sekolah yang benar. Aku lah pakai celana mecut, kos tusukan sate, joli di antingan 14 mendingan rentet ke dia. Rek jadi naon? Rek jadi naon? Sholat. Subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon, asyar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone. Bener tak? Dijawab ku malaikat, modar di Smackdown. Sieun di Smackdown, sieun MMA, sieun. Sieun. Datang orang. Alhamdulillah. Ulam prajurit pembela Rasul.